Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dato' Haji Muhammad Syed Ahmad. Saya nak berkongsi yang mana pada hari ini saya percaya ramai yang takut nak memulakan pelaburan. Tetapi berani pula terlibat dalam skim-skim yang menakutkan. Jadi sebenarnya kenapa takut ni berlaku? Kerana yang pertama, kita takut untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita disebabkan oleh kita tak tahu apa yang kita lakukan. Sebagai contoh atau analogi mudah untuk saya sampaikan, sebelum ini kita takut nak bawa kereta. Untuk pandu kereta, kita perlukan ilmu sebelum kita buat pemanduan dalam kenderaan yang kita beli. Jadi sebenarnya, sebelum kita nak bawa kereta, apa kita buat? Kita cari guru untuk membimbing kita cara-cara untuk membawa kereta. Kalau tidak, mana mungkin kalau kita ada sebuah kereta, tak tahu ujung pangkal, tak tahu di mana ingin bermula, tak tahu di mana ingin tekan minyak, tak tahu macam nak tukar gearnya, tak tahu nak reverse, menyebabkan kita akan rasa takut. Tapi apabila dibimbing, kita ada ilmu yang betul, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Begitu juga dalam dunia pelaburan. Sebab itu pentingnya ilmu sebelum kita memulakan langkah. Terutama dalam bidang pelaburan. Kerana apa? Kerana bidang pelaburan ini, kita terdedah dengan faktor risiko. Faktor kerugian. Jadi sebab itulah kenapa kita rasa takut dan bimbang. Tapi insyaAllah kita mampu untuk atasi perkara ini dan jadi seorang pemandu yang mahir, jadi seorang pelabur yang bijak dengan cara mendalami dan mendekati guru dan juga ilmu pelaburan. Dan insyaAllah saya percaya dengan adanya ilmu dan bimbingan yang berterusan oleh guru yang betul, pastinya kita mampu untuk menjadi seorang pelabur yang bijak. Jadi kepada anda di luar sana, ayuh bersama kami klik laborsaham.com untuk sama-sama kita mempelajari, mendalami ilmu pelaburan saham yang sah dan patuh syariah yang terdapat dalam negara kita maupun yang terdapat di luar negara. Jadi pelabur bijak, jadi pelabur yang bertakwa. Hai guys, ingat tekan button like, share dan subscribe. Triple A, triple A.